Awal bulan Oktober hari tu, Realme mengeluarkan Realme 5 dan juga Realme 5 Pro, yang mana Realme 5 Pro tu antara peranti terbaik lah dari Realme. Tapi dekat ujung bulan Oktober ni, Realme mengeluarkan peranti terbaru mereka, iaitu Realme XT. Jadi sebab apa Realme mengeluarkan Realme XT ni? Assalamualaikum dan hai. Jadi dalam video kali ni, kita nak tengok apa yang ada dalam kotak Realme XT ni dan mengapa Realme mengeluarkan Realme XT sebelah pun Realme 5 Pro pun dah cukup padu. Jadi jom kita mula. Jadi inilah kotak Realme XT. Kalau anda tengok kotak dia sama je macam Realme 5 Pro. Dekat bahagian kiri dan juga kanan ni anda boleh tengok dia ada Realme tulisan dia. Kemudian kita buka je, kita tengok apa yang dia ada. So dekat bahagian depan ni kita boleh tengok dia ada satu sampul khas, yang mana kalau tak silap saya dekat Realme 5 Pro dia dalam ni akan ada casing dan juga beberapa dokumen. Ya betul. Jadi dekat sini kita ada quick guide dan juga information guide. Dan dekat sini Realme memberikan sebuah casing yang mana agak tebal dan dia merupakan soft case, dan warna dia agak gelap sikit lah. Nice nice, sesuatu yang menarik daripada Realme. So kita simpan dan kita letak tepi dulu. So kita tengok lagi dekat bahagian bawahnya lagi. Kalau kita tengok dekat sini, dia ada peranti Realme XT tu sendiri. So kita ambil jap. Right. So dekat sini tertulis apa ni? Fingerprint location. Oh, maksudnya dekat sini Realme XT menggunakan screen jenis Super AMOLED ataupun AMOLED. So inilah dia Realme XT dekat bahagian belakangnya. Sekejap lagi kita tengok, sekejap lagi kita tengok. Ha, so kita tengok dulu dekat bahagian bawah ni dia berikan apa. So dekat sini dia berikan adapter jenis, inilah adapter Volt. Okay, nice. Adapter Volt dan juga kabel Volt. So kalau Volt rasanya 3.0 dia boleh charge 50% dalam masa 30 minit je. Sekarang saya dah set up Realme XT saya. Kalau anda tengok dia punya screennya, warna dia tu lebih menyelah lah, memang cantik lah sebab dia menggunakan screen jenis Super AMOLED. Tantara, ha. Kalau anda tengok dekat bahagian belakang ni, warna dia memang cantik lah. Tak silap saya baru-baru ni kalau saya tengok dekat Vivo S1, warna dia lebih kurang macam ni. Tapi Vivo S1 tu dekat bawah ke atas. Tapi yang ini kalau anda tengok warna dia macam pearl, dan dia ada Corning Gorilla Glass 5 dekat bahagian belakang ni dan juga dekat bahagian screen ni dekat bahagian depan. Kalau anda tengok dia punya flash ni dekat bahagian dalam, jadi dia punya protection tu lebih baik lah dekat Realme XT ni. Jadi kalau anda tanya saya apa yang ada dalam kotak Realme XT ni, sebenarnya sama je macam dalam kotak Realme 5 Pro. Cuma apa yang bestnya ialah peranti dia sahaja. Jadi anda mungkin tertanya-tanya kenapa Realme mengeluarkan Realme XT. Jawapannya sangat mudah, yang mana Realme XT ni lebih baik pada Realme 5 Pro. Tapi lebih baik dari segi apa? Jadi apa yang lebih baik yang ada dekat Realme XT ni ialah dia ada screen Super AMOLED, kemudian dia ada ketahanan Corning Gorilla Glass 5. Tak lupa juga dia ada kamera 64 MP, yang mana bagi saya benda ni agak banyak jugalah. Dia punya speaker pun dah mula guna Dolby Atmos dan pelbagai lagi. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut tentang apa yang menarik sangat tentang Realme XT ni berbanding dengan Realme 5 Pro, anda kena tengok dalam video review saya tentang Realme XT, yang mana saya akan push video review ni secepat mungkin. Jadi jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.